Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Menjelang berbuka, sejenak kita duduk bersama mengecas keimanan detik-detik yang tidak banyak insyaallah, sesuai dengan judul yang beredar bahwasannya kita ini jamaah sudah hampir 2/3 dari bulan Ramadan kita lalui, berarti tinggal sisa 1/3. Tidak telat insyaallah, masih ada kesempatan untuk semakin meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa. Kalau kita nih jemaah kedatangan tamu yang istimewa, otomatis persiapannya juga istimewa. Maka sebagai seorang muslim hendaknya kita mensikapi bulan Ramadan dengan sikap yang semestinya. Keliru apabila kita mensikapi bulan Ramadan dengan sikap biasa-biasa saja sebagaimana kita menjumpai bulan-bulan selain bulan Ramadan. Ini adalah sebuah kekeliruan yang besar. Oleh karena itu kita jumpai sebagian manusia menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan untuk tidur yang banyak. Karena ada hadis naumus shaimi ibadah, hadisnya lemah. Tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Sehingga pagi tidur, siang tidur, sore baru melek. Dia mengira dapat pahala padahal itu hadis yang lemah. Sebagian lagi ada yang menjadikan bulan Ramadan sebagai ajang untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Sehingga tatkala waktu sholat sudah tiba pun tidak dia indahkan, karena dia berpikir dengan datangnya bulan Ramadan berarti akan mendatangkan dunia bagi dia. Ini juga sebuah kekeliruan. Ada juga sebagian saudara kita yang mensikapi bulan Ramadan dengan balas dendam makanan. Ini hati-hati jemaah, karena ini bulan istimewa, sikap kita juga harus istimewa. Sikap istimewa itu satu, puasa di bulan Ramadan ini hendaknya tidak hanya sekedar menahan diri dari makan, minum, atau menggauli istri saja. Tapi lebih dari itu, kalau cuma menghindari segala sesuatu yang mubah, maka ini puasa umum, puasanya orang umum. Kita jangan masuk di level ini. Minimal masuk di level 2, yaitu siyamul khusus, puasanya orang-orang khusus, atau puasa tingkat VIP. Puasa tingkat VIP ini ku jamaah adalah puasa yang tidak hanya perutnya dan kemaluannya yang berpuasa, akan tetapi lisannya berpuasa, matanya berpuasa, telinganya berpuasa. Jabir ibn Abdullah pernah mengatakan, "Idza sumta falyasum sam'uka." Kalau kau sedang berpuasa, maka hendaknya pendengaranmu juga puasa. Berpuasa dari segala sesuatu yang mengharamkan. Wa basaruka, demikian pula pandanganmu juga hendaknya berpuasa. Wa lisanuka, demikian pula dengan lisanmu hendaknya berpuasa. Anil maharim, dari segala sesuatu yang mengharamkan. Bahkan yang lebih tinggi lagi jemaah adalah level VVIP, yaitu puasa perut, mata, telinga, lisan, dan juga puasa hatinya. Bagaimana puasa hati itu? Yaitu dia tidak pernah berpikiran sesuatu yang rendahan. Yang dia pikirkan adalah sesuatu yang berkelas. Yaitu satu,
dia selalu memikirkan dosa-dosanya, dan dia sibuk berpikir untuk menghapuskan dosa-dosanya dengan cara beramal saleh. Kemudian hatinya itu sibuk berpikir tentang perjumpaannya nanti dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita itu jamaah, hidup ini pasti akan ada titik akhirnya. Enggak selamanya kita hidup di dunia ini. Ada titik akhirnya. Ada kematian yang akan datang menghampiri kita. Sehingga dia sibuk memikirkan persiapan untuk perjumpaan dengan Rabb-nya. Inilah puasa yang super istimewa. Kalau kita tidak bisa masuk di sini, setidaknya kita masuk di level yang kedua, puasa VIP, jangan puasa ekonomi. Kita saja nih jamaah, kalau kita ditawari orang, ini ada kereta nih, ini kelas ekonomi, ini kelas eksekutif, ini super eksekutif, misalnya gitu. Kita pilih yang mana? Gratis ini, nggak pakai bayar. Sudah pasti semuanya akan milih super eksekutif. Kenapa? Pelayanannya lebih bagus, fasilitasnya lebih bagus. Maka demikian pula dengan puasa. Maka hati-hati, ada dua hadis yang bertolak belakang, yang menggambarkan dua keadaan orang yang berpuasa ini. Yang pertama, Nabi mengatakan rubba shaimin hadduhu min siyamihil ju' wal 'athas. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi dia hanya mendapatkan rasa lapar dan rasa haus. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya lisannya yang membuat bangkrut dia, tidak menjaga lisan tatkala berpuasa. Matanya yang membuat bangkrut dia, kehilangan pahala puasanya. Kenapa? Karena dia tidak menjaga pandangannya. Ya. Jadi ini perkara yang sangat penting untuk kita perhatikan. Bagaimana dengan sudah berlalu? Tidak usah kita pusingkan. Kita fokus dengan yang tersisa ini. Karena Nabi yang mulia SAW mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Amalan-amalan hamba itu tergantung akhirnya, endingnya. Maka jamaah, kalau banyak kekurangan di awal-awal Ramadan, setidaknya di akhir-akhir Ramadan ini kita lebih maksimal di dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadarkan diri kita dengan sesuatu, yaitu kita ini belum tentu akan mendapati Ramadan di tahun berikutnya. Sehingga jamaah, Ramadan tahun ini hendaknya kita anggap barangkali ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Makanya petunjuk Nabi yang mulia SAW dalam sebuah hadis, ya, idza shallaita idza qumta ila salatin fasholli salata muwaddi'in. Apabila kamu sedang melakukan salat, maka hendaknya kamu melakukan salat itu seperti orang yang sedang atau akan berpisah. Kita nih kalau lagi sholat dikasih tahu oleh malaikat misalkan, ini sholat terakhir kamu, kira-kira bagaimana sikap kita jemaah? Asal-asalan sholatnya? Tidak. Pasti fokus dengan sholatnya. Demikian pula dengan di bulan Ramadan ini, di antara amalan dahsyat berpahala besar itu adalah puasa. Maka jagalah kualitas puasa kita dari segala sesuatu yang sia-sia, khususnya lisan. Jaga betul. Diajak orang debat, katakan inni shaim, aku puasa. Jangan dilayani, itu akan mengurangi pahala puasa. Ya. Lisan ini hendaknya digunakan untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hadisnya man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jangan masuk golongan yang pertama tadi, masuklah golongan yang kedua. Yang kata Nabi yang mulia SAW, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, alasannya satu, karena iman, dorongan iman, bukan karena tidak enak dengan teman, bukan karena tidak enak dengan tetangga, bukan karena malu dia sudah pernah haji dan umrah, kalau enggak puasa enggak pantas. Ini keliru. Yang kedua, ihtisaban, karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Sebagian orang tatkala bulan Ramadan kemudian dia berpuasa bukan karena dorongan iman, bukan karena ingin mendapatkan pahala, tapi karena ya memang wayahe poso. Wayahe poso piye maneh? Jangan nek gak pengin, jangan yo gak pengin poso, tapi karena Ramadan yo wis poso. Hati-hati. Ibadah itu jangan disamakan dengan rutinitas sehari-hari kita. Ya.
Ini niat harus dihadirkan betul. Nabi kita yang mulia SAW sudah mengabarkan kepada kita, ya, bahwasannya sangat rugi kalau kita mendapati bulan Ramadan kemudian kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala setelah keluar dari bulan Ramadan. Kenapa? Bulan ini jamaah obral besar-besaran pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya puasa. Yang kedua masalah salat. Ada salat wajib, ada salat sunnah. Khususnya yang wajib ini jamaah prioritaskan, apalagi kita sedang berada di bulan yang mulia. Jangan mau kalah dengan urusan dunia kalau untuk urusan sholat. Maka sebisa mungkin kita mendapatkan takbiratul ihram imam, jangan sampai ketinggalan, apalagi sampai ketinggalan rokaat. Nabi kita yang mulia SAW dalam sebuah hadis yang sahih, beliau mengatakan bahwasannya orang yang dapat takbiratul ihram imam selama 40 hari tanpa absen, kutibat lahu bara'atan, akan dicatat bagi dia bebas dari dua hal. Yang pertama bara'atun minan nifaq, dan yang kedua bara'atun minan nar, bebas dari neraka dan bebas dari kemunafikan. Itu kalau bisa mendapati takbiratul ihram imam, sholat 5 waktu selama 40 hari tanpa absen, maka dijamin oleh Nabi yang mulia SAW bebas dari neraka dan bebas dari kemunafikan. Ini menunjukkan bahwasanya sholat adalah perkara yang sangat penting, ya. Hendaknya kita perhatian dengan sholat kita. Boleh kita bekerja, boleh kita berusaha, tapi jangan sampai nabrak waktu sholat. Kalau memang panggilan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala itu datang melalui suara muadzin, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka dengan rasa gembira kita segera menuju rumah Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendapatkan takbiratul ihram imam. Ditambah lagi ketika kita berangkat di awal waktu jamaah, sudah mendapatkan takbiratul ihram imam, dan ini kalau rutin kita bisa mendapatkan keutamaan tadi. Yang kedua, kita bisa mendapatkan shaf yang pertama, karena Nabi mengatakan khairu shufufi rijali awwaluha, shafnya laki-laki itu yang paling utama, itu yang depan. Para sahabat pun berburu shaf depan. Orang zaman sekarang yang diburu shaf belakang. Jelas-jelas shaf depan itu kosong, silahkan mas maju, biar mas saja yang maju, saya yang di belakang. Keliru jamaah, ini urusan akhirat. Urusan akhirat jangan mendahulukan orang lain. Kalau urusan dunia mungkin kita dahulukan orang lain, tapi kalau sudah urusan akhirat, ini persaingan ketat. Makanya disebutkan dalam hadis para sahabat, ya, berlomba-lomba mendapatkan shaf yang pertama sampai berdesak-desakan mereka berburu shaf yang pertama, karena itulah shaf terbaik bagi kaum laki-laki. Ya, jadi amalan sholat ini perhatikan, ya, terutama sholat wajib. Ya, apalagi di 10 terakhir Ramadan, ketika sudah masuk waktu maghrib, jangan terlena dengan buka puasa, jangan terlena dengan undangan buka bersama. Hati-hati diajak makan di restoran A, nabrak waktu sholat maghrib, nggak dapet jamaah, apalagi takbiratul ihram imam, maka rugi jemaah. Hati-hati ketika matahari sudah terbenam, berarti kita sudah masuk waktu malam. Dimulainya waktu malam itu sudah terbenamnya matahari. Maka hati-hati ketika sedang berbuka di rumah pun kita hati-hati. Petunjuk Nabi yang mulia SAW adalah berbukalah dengan kurma, air. Adapun makanan yang ringan yang lain boleh, silahkan, tidak ada masalah. Ya, tapi jangan makanan berat. Kenapa? Itu akan banyak sekali efeknya untuk kesehatan kita. Kemudian nanti yang paling utama itu jemaah, kita akan ketinggalan takbiratul ihram imam pasti. Asik dengan makanan, asik dengan minuman, semua yang dihidangkan dimakan, berbagai macam minuman diminum, berbagai macam makanan diminum, sehingga dia akan ketinggalan shaf yang pertama, sehingga dia akan ketinggalan takbiratul ihram imam. Banyak sekali hal-hal yang baik dia ketinggalan. Takbiratul ihram imam ketinggalan, shaf pertama ketinggalan, waktu mustajab pun hilang dari dia. Karena antara dua azan itu waktu mustajab. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala rahmatnya, pengampunannya, surganya. Maka jangan disia-siakan. Masih bisa dilanjut nanti setelah sholat maghrib urusan makannya. Sebagian orang terlena dalam masalah ini. Kadang dia beralasan, ini kan puasa, enggak apa-apa berbuka, ketinggalan sedikit enggak apa-apa sholat. Ada udzur. Tidak ada udzur jemaah. Hati-hati.
ya, kita harus lebih perhatian terhadap amalan wajib ini karena itu kewajiban. Jangan terlalu nafsu dengan makanan. Bahkan nih jamaah, di akhir-akhir ini, akhir-akhir Ramadan, usahakan sedikit makan. Ya, atau kalaupun harus kenyang, perut itu dibagi tiga. Sepertiga untuk makanan, sepertiga minuman, sepertiga nafas. Kalau sampai kekenyangan, kita akan malas. Padahal orang-orang soleh, para pemburu akhirat, di malam-malam akhir Ramadan, 10 terakhir Ramadan, mereka lebih banyak menghidupkan malamnya. Tidak mengapa kita banyak istirahat di waktu siang. Tidak mengapa persiapan untuk ibadah di malam hari. Tidur kita mungkin tidurnya cuma 2 jam, 3 jam, selebihnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidupkan malam-malam yang indah di akhir-akhir Ramadan itu karena ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Umur kita mungkin tidak sampai 80 tahun jemaah. Tapi ketika kita bisa menepati malam Lailatul Qadar, kemudian kita melaksanakan sholat qiyamul lail atau sholat terawih bersama dengan imam, luar biasa. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melakukan sholat terawih bersama imam karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Masya Allah. Kadang orang itu enggak puasa, enggak sholat terawih karena dia enggak tahu keutamaan ini. Seakan-akan dia bersih dari dosa sehingga tidak butuh pengampunan dosa. Padahal Allah siapkan puasa Ramadan tujuannya agar kita bersih dari dosa kita. Allah syariatkan salat tarawih agar kita bersih dari dosa-dosa kita. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dalam hadis yang lain, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melaksanakan qiyamul lail. Qiyam salat tarawih, qiyamul lail itu kalau setelah kita tidur bangun di waktu malam itu namanya qiyamul lail. Qiyamul lail, salat tarawih, salat tahajud itu sama. Salat tahajud itu istilah untuk selain bulan Ramadan. Kalau untuk istilah Ramadan namanya qiyamul lail. Atau salat tarawih kalau dilakukan setelah ba'da isya. Maka ini perhatikan, jangan sampai absen. Ketika kita sudah perhatian dengan amalan wajib, merembet kepada amalan sunnah, lakukan salat sunnah rawatib, kemudian ikuti salat tarawih meskipun hukumnya tidak wajib. Dan sampai selesai. Kesalahan sebagian orang mengikuti, katakan sholat tarawih 11 rakaat, 8 rakaat dia ikuti, 3 rakaatnya tidak dia ikuti, kemudian dia ingin sholat sendiri di rumahnya di sepertiga malam yang terakhir, ini keliru. Kalau mau sholat lagi silahkan, tapi selesaikan dulu sholat bersama imam plus witirnya. Karena Nabi yang mulia SAW mengatakan, man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul laila. Barang siapa yang melakukan sholat tarawih bersama imam sampai selesai, maka akan ditulis baginya sholat semalam suntuk. Nah kalau kita pulang, 8 rakaat pulang, 3 rakaatnya nanti di rumah, maka kita tidak akan mendapatkan keutamaan tersebut. Siapa di antara kita yang kuat sholat semalam suntuk? Tidak ada. Tubuh menuntut untuk istirahat, pasti. Tapi lihat keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersabar setengah jam, satu jam salat tarawih bersama imam sampai selesai plus witirnya, maka akan dicatat bagi kita salat semalam suntuk. Satu. Bagaimana itu kalau terjadi di malam Lailatul Qadar? Maka jangan berspekulasi jemaah. Di akhir-akhir Ramadan ini, khususnya di waktu malam, salat wajib perhatikan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai ketinggalan takbiratul ihram imam, kemudian hendaknya kita mendapatkan shof yang pertama dan hendaknya kita banyak berdoa. Ini juga diantara amalan yang utama, banyak berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seutama-utama zikir adalah membaca Al-Qur'anul Karim. Oleh karena itu rangkaian ibadah yang kita lakukan di malam hari di akhir-akhir Ramadan ini adalah salat wajib dan sunnahnya, termasuk tarawih, qiyamul lail. Ketika kita sudah sholat tarawih kemudian bangun di waktu malam ingin sholat, silahkan. Tapi sebenarnya kita sudah dicatat sholat semalam suntuk. Mending waktunya digunakan untuk yang lain. Untuk apa? Qiraatul Qur'an. Jangan malah untuk baca status di WhatsApp. Hati-hati. Seutama-utama amalan, seutama-utama zikir adalah membaca Al-Qur'anul Karim. Nabi kita yang mulia SAW dalam hadisnya mengatakan, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah. Barang siapa yang membaca Al-Qur'anul Karim, maka dia akan
mendapatkan satu kebaikan. La aqulu alif lam mim harf. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harf, walamun harf, wa mimun harf. Alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Berarti tiga huruf. Walikulli harfin hasanah. Setiap satu huruf satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalih. Au kama qala sallam. Dan satu kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 kali lipat. Coba kita baca alif lam mim saja, 30 kebaikan kita dapatkan. Jadi kebaikan dari membaca Al-Qur'an sudah tidak diragukan lagi. Itu baru satu hadis. Dan masih banyak hadis-hadis yang lainnya berkaitan dengan keutamaan baca Al-Qur'an. Maka jamaah fokus, kalau sudah masuk waktu malam, fokus dengan amalan-amalan tadi. Perhatian dengan masalah sholat, kemudian perhatian dengan masalah zikir, masalah doa, dan perhatian dengan membaca Al-Qur'anul Karim. Kalau kita bisa khatam satu kali di bulan Ramadan ini, alhamdulillah, kita syukuri. Tapi kalau enggak bisa khatam, semoga tidak terjadi. Tidak berdosa juga, karena menghatamkan Al-Qur'an di bulan Ramadan itu tidak wajib. Tapi setidaknya kita bisa menghatamkan satu kali. Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala 60 kali khatam di bulan Ramadan. Al-Imam Syafi'i, Qatadah, salah seorang ahli tafsir. Beliau sangat dikenal keilmuannya. Qatadah rahimahullah taala biasa menghatamkan bacaan Al-Qur'annya di selain Ramadan per 7 hari sekali. 7 hari khatam, 7 hari khatam, 7 hari khatam. Kita juga hendaknya seperti ini. Bukan menirukan per 7 hari khatamnya, kalau memang tidak mampu tidak masalah, tapi setidaknya kita punya program membaca Al-Qur'an sampai khatam. Setidaknya dari bulan Syawal sampai ketemu bulan Sya'ban sebelum masuk Ramadan itu sudah khatam jemaah. Jadi bacaan harian kita mungkin satu hari satu muka, insya Allah khatam. Tinggal dihitung. Qatadah 7 hari per 1 pekan khatam. Ketika di bulan Ramadan per 3 hari khatam. Ketika di 10 terakhir dari malam bulan Ramadan, dari hari-hari Ramadan di 10 terakhir, setiap hari khatam. Inilah keadaan para ulama pada zaman dahulu. Lantas bagaimana dengan kita? Setidaknya kita berusaha untuk menyerupai mereka. Jangan sampai tidak ada bacaan Al-Quran sama sekali. Baca ketika waktu malam. Jangan tersibukkan dengan yang lain. Matikan HP terlebih dahulu. Matikan atau di mode pesawat. Fokus dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Raih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Raghima anf. Rugi kata Nabi, rugi man adraka Ramadan falam yughfar lahu. Orang yang menjumpai bulan Ramadan tapi ketika keluar dari bulan Ramadan dia belum diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sangat rugi. Kenapa? Banyak sekali amalan-amalan dahsyat di bulan ini yang dengannya Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita. Kalau seandainya setelah Ramadan kemudian kita meninggal dunia, maka alhamdulillah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan membawa hati yang bersih. Jamaah, jangan pernah merasa aman. Kematian itu datang kapan saja, bahkan tanpa diduga-duga, dengan cara yang Allah kehendaki. Oleh karena itu kita hendaknya senantiasa merasa waspada. Senantiasa hati-hati. Senantiasa menjalani hari-hari kita ini dengan sebaik-baiknya dan penuh kehati-hatian. Sehingga tatkala kematian itu datang kepada kita, maka kita tidak kaget. Kita dalam keadaan sudah siap bertemu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara amalan dahsyat pula yang hendaknya kita jaga di 10 terakhir dari bulan Ramadan ini adalah sedekah. Beri makan kepada anak yatim, beri makan kepada fakir miskin, atau beri makan kepada orang yang berbuka puasa, sehingga kita akan mendapatkan pahala seperti yang didapatkan oleh orang yang berpuasa tersebut tanpa dikurangi sedikit pun. Jamaah, kalau banyak orang rakus dunia, maka jadilah kita orang yang rakus akhirat. Berusahalah untuk mendapatkan akhirat melebihi kerasnya usaha orang-orang pecinta dunia untuk mendapatkan dunia. Semakin banyak orang yang beri kita makan, semakin besar pula pahala yang kita dapatkan. Itu jemaah
beberapa faedah yang dapat saya sampaikan di kesempatan kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Perbanyak amal soleh di 10 terakhir ini. Bersabar, sedikit tidur tidak masalah. Semoga Ramadan kita di tahun ini lebih baik keadaannya dengan Ramadan kita di tahun sebelumnya. Dan itulah orang yang beruntung. Hadza wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nakhtatim, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.